Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Selvia Sari. Di video kali ini, video tutorial lagi nih. Tutorial kain master, aku bakalan kasih tahu ke kalian step by stepnya aku bikin video green screen text buat di stock, jadi video di starter stock. Buat kalian yang penasaran, jangan sampai ngelewatin video ini ya, oke? Oke teman-teman, langsung aja aku buka aplikasi Kain Masternya. Ini yang versi premium, jadinya udah nggak ada logonya ya, logo Kain Master. Buat kalian yang pengen Kain Masternya itu nggak ada logonya, kalian bisa kepoin akun Instagramnya, karena biasanya itu di waktu-waktu tertentu mereka sering banget giveaway akses Kain Master premium secara gratis gitu teman-teman. Oke, kita mulai aja di sini. Biasanya aku pakai ukuran yang 16 banding 9 gitu. Terus aku pilih itu capture ini green screen-nya, teman-teman. Warna hijau green screen-nya di sini. Terus kita pilih lapisan, terus pilih yang tulisan tangan. Terus kita tinggal tulis aja gitu, teman-teman. Hey, misalnya atau apa ya, tinggal dikreasiin aja ya teman-teman nih, kalian mau tulis apa gitu. Soalnya aku tulis subscribe ya, subscribe subscribe nggak cukup ternyata, subscribe. Nah ini cukup. Ini jelek, oke. Okay. Ya lumayan lah ya. Ini seperti ini. Ini gedein aja. Untuk durasinya itu biasanya aku pakai 4 detik ke atas. Di sini aku pakai 6 detik aja nih. 6 detik. Kalau misalnya kalian mau kasih pergerakan, kalian tinggal nih. Tinggal kasih aja. Aku biasa pakai yang gambar sesuai ini. Sesuai, nah ini seperti tulisan tangan gitu. Atau kalau misalnya kalian mau kasih efek, boleh banget ya teman-teman. Aku lagi suka pakai yang neon edge ini seperti ini. Tinggal kalian kreasiin aja nih sesuka hati tuh. Oke, tinggal diatur nih jaraknya. Tuh. Tuh, jadi kayak ada efek-efek kayak gitu. Tapi kalau misalnya mau diubah ini, oke, jadi aneh ya. Tuh. Nah, jadi mungkin agak lucu nih. Jadi kayak ada efeknya gitu. Subscribe. Tuh. Seperti ini ya. Durasinya pendek aja, tapi kalau misalnya kalian mau panjangin, tinggal diatur aja nih ini ya. Gitu teman-teman. Kalau udah tinggal di ekspor. Nih. Ekspor deh, udah gitu aja teman-teman. Selesai deh, mudah kan? Buat kalian yang mau stok video green screen text khususnya, kalian bisa banget cobain cara ini ya. Ini aku pakai di Kain Master. Mungkin next video bakalan ada di aplikasi editing yang lain ya mungkin. Entahlah. Jadi itu aja, sekian dulu. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Buat kalian yang ada saran next time asiknya bikin tutorial apa lagi, komen-komen ya di bawah.